مبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لسان اشرح بصدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله رفعك الشكر نسمك سيدي الله تعالى. Pada pagi ini kita dapat teruskan pengajian ataupun kita mulakan pengajian kita setelah mengkhatamkan Idaman Penuntut jilid 1. Kita ambil keputusan untuk sambung terus kitab yang dinamakan Al-Qawlut Tam. Kitab ni asal kita Al-Qawlut Tam ni ada 500 soalan lebih kurang, 500 soal jawab. Tapi setelah diterjemahkan ke bahasa Melayu yang sesuai dengan masyarakat Melayu, maksudnya yang selalu masyarakat Melayu buat salah lah, ada 200 sekejap, berapa 200 lebih. Tapi dalam kita punya ni ada 100 dekat apa 200 pun 183, hampir 200, iaitu membicarakan tentang masalah imam dan makmum. Imam dan makmum dalam bentuk soal jawab. Jaga menarik jugalah ni dalam bentuk soal jawab. Kalau tengok ada, oh ada lah. Siapa yang ada tu masalah imam dan makmum. Tapi kitab sebenarnya adalah Al-Qawlut Tam. Kat mana tak ada pun Qawlut Tam kat sini. Ada tu yang kat bawah tulisan, sekali tulisan Arab lah tu, yang tu tu Qawlut Tam. Itu yang tak boleh nak baca tu. Ada yang bawah. Masalah imam makmum tu bukan tajuk dia sebenarnya. Itu tak tahu kenapa dia buat gitu. Dia kat dalam tu, mari kita baca kat dalam ni. Ini sepatah kata, sepatah dua kata tu. Bukan sepatah dua kata. Apa ni? Iyalah. Sepatah kata. Sepatah kata dia panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya salat yang afdal yang mengandungi dorongan-dorongan ke arah perpaduan masyarakat Islam ialah salat berjemaah. Untuk mendirikan salat berjemaah yang betul dan sempurna pahalanya, maka setiap imam dan setiap makmum wajiblah mematuhi peraturan-peraturan yang diwajibkan ke atas mereka masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi panduan-panduan dan menunjukkan peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum yang betul dan sempurna. Ini muka surat 1 tu. Tetapi ramai di antara orang-orang Islam yang mengerjakan solat berjemaah tanpa mengetahui dan memerhatikan peraturan-peraturan itu. Nabi dah tunjuk dah peraturan-peraturan dia. Tapi ramai orang dia tak peduli kat peraturan tu. Tak peduli. Dia menggunakan ilmu sembahyang seorang, sembahyang munfarid, sembahyang seorang untuk sembahyang jemaah. Tak boleh. Yalah, dari sudut basic asasnya rukun 13 tu juga, tapi dia ada syarat-syarat qudwah. Dia ada syarat tambahan. Itu syarat macam mana nak ikut. Dia ada syarat-syarat nak ikut. Syarat-syarat nak diikuti tak ada. Tak, maksudnya tak ada kewajipan, tak ada perkara yang sukar sangat.
syarat untuk diikuti, syarat untuk nak orang nak ikut kita, itu tak ada masalah. Iaitu imam lah, tak ada masalah. Masalahnya nak ikut tu masalah. Nak ikut imam, syarat-syarat mengikut qudwah, syarat-syarat mengikut, syarat-syarat diikuti tak ada masalah. Tahu sembahyang seorang, sembahyang je lah, sah dah. Tapi syarat nak ikut tu yang susah. Jadi nak kira, nak jadi makmum dengan nak jadi imam, nak jadi makmum lagi susah pada nak jadi imam. Jadi imam senang aja, sembahyang cara seorang cukup lah, okey lah. Tapi nak jadi makmum dia ada tambahan, peraturan tambahan. Tetapi ramai di antara orang-orang Islam yang mengerjakan solat berjemaah tanpa mengetahui dan memerhatikan peraturan-peraturan itu. Dan ini tidak syak boleh menjejaskan kesempurnaan solat mereka. Bahkan kadang-kadang boleh mengakibatkan solat mereka atau ikutan mereka tidak sah. Itu lagi teruk. Datang jauh-jauh. Tak adalah jauh, tapi datang penat-penat. Datang sembahyang berjemaah, tapi akhir sekali sembahyang seorang. Lebih baik sembahyang seorang. Kalau dia sembahyang seorang, sah juga sebab dia ada ilmu sembahyang seorang. Dengan dia ada datang solat jemaah, jadi batal, jadi tak sah pula. Lagi baik sembahyang seorang gitu. Di samping itu, di sana terdapat pula banyak masalah dan kemusykilan yang rumit. Adakah masalah solat jemaah rumit? Rumit apa? Ikut imam je lah. Ada. Antara masalah rumit, masalah yang kat masalah 50 apa tu. Itu rumit. Sangat rumit. Masalah berapa lah. Adalah masalah 50 lebih ke. Macam mana rumit dia? Pernah menggemparkan satu Malaysia. Rumitnya. Imam ada tinggal satu ayat daripada Fatihah. Makmum nak buat macam mana? Simple aja. Tinggal satu ayat ataupun satu kalimah. Kita ambil satu ayat lah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak baca. Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, contohlah sampai habis. Lepas tu baca surah. Lepas tu rukuk. Makmum nak buat apa? Rumit lah. Makmum nak buat apa? Simple aja. Mana-mana ataupun langsung tak baca surah ke boleh jadi juga. Tapi tak langsung tak baca surah ni, iyalah makmum belakang tu. Ni makmum tak ada tegur. Makmum pun tak sempat, tak perasan juga. Makmum yang kat belakang tu mungkin tak pasan ke. Susah nak buat tu, susah nak settle lah. Sejam nak settle lah. Adalah dalam ni nanti. Memang rumit, rumit. Masalah kemusykilan yang rumit yang timbul dari peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum. Itu terutama masalah-masalah muafiq masbuk. Muafiq masbuk pun rumit juga. Ini sudah tentu memerlukan kepada penerangan-penerangan yang panjang lebar dan jelas. Untuk maksud itulah buku ini diterbitkan. Walaupun buku ini kecil, namun ia mengandungi hampir semua peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum dan masalah muafiq dan masbuknya. Dan dihuraikan dengan jelas dan disusun dalam bentuk yang mudah untuk memberi maklumat-maklumat yang cukup yang diperlukan oleh kaum muslimin. Apalah kaum muslimin, muslimat sekali lah, dalam kegiatan mereka mendirikan solat jemaah. Buku ini disaring dari sebuah kitab, diterjemah dari sebuah kitab fiqah yang terkenal, iaitu kitab Al-Qawlutam. Itu kata nama kitab dia, Qawlutam. Tapi kat depan ni tak ada tulis. Ada dia tulis tu bawah tu, yang macam tak ada nak baca tu kan. Dan tak tulisan apa, jenis tulisan dia ni apa, tulisan apa, khat apa ni, khat yang payah nak baca. Khariqah kot. Ke khat apa ni? Aha. Hah? Diwali. 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 Yalah, memang iya kot. Sebab memang nampak macam India-India sikit. Kan? Diwali eh. Boleh baca tak? Apa benda?
Satu tak ada baris. Tak apalah tak ada baris tu, kita ni lah. Ainnya entah ke mana. Susah lah sikit nak baca. Apa tajuk kitab asal tu? Kata, yang kitab Arab yang asal yang yang sebelum diterjemahkan tu. Nama kitab tu Al-Qawlutam tu. Bahasa pendek je lah. Al-Qawlutam. Fi ahkamil al-ma'mum wal-imam ala madhabil imam syafi'i. Oh, tak ada terjemahan dia. Qawl. Qawlutam. Qawl. Pendapat. Hukum boleh juga. Pendapat. Qawl. Yang sempurna. Yang muktamad boleh juga. Qawlutam. Yang sempurna boleh juga. Fi ahkam. Pada hukum-hukum ma'mum. Al-ma'mum wal-imam. Hukum-hukum ma'mum dan imam. Ala mazhabil imam syafi'i. Di atas mazhab kita lah. Mazhab imam syafi'i. Radiyallahu anhu. Lil habril humami. Siapa dia? Ibnul Imad. Al-Misri al-Syafi'i. Itulah orang dia. Pengarang dia. Ibnul Imad. Dalam saringan ini, penulis hanya memetik masalah-masalah yang kerap berlaku sahaja. Ini ya. Masalah-masalah yang kerap berlaku sahaja di Malaysia. Sebab dia ada 500 soal jawab. Banyak yang lain tu banyak berlaku di negara-negara yang cakap bahasa Arab. Di negara yang ajam ni yang cakap tak buka bahasa Arab ni tak berlaku, maka dia saring, tak masuk. Saya pernah tengoklah kita asal. Antara yang ada yang pelik lah. Kita kan nak sembahyang Allahu Akbar. Papa Arab ada je dia Ar-Rahmanu Akbar. Kita tak ada buat perangai gitu ah. Ada? Tak ada. Jadi dia tak letaklah apa hukum. Masa sembahyang nak takbir Ar-Rahmanu Akbar. Allahur Rahman. Antara yang lain-lain. Jadi benda-benda macam tu dia tak masuk. Sikit-sikit-sikit daripada 500 jadi 183. Okeylah. Yang pelik-pelik yang orang Melayu tak buat. Masa tahiyat akhir, macam mana? Masa tahiyat akhir dia baca tunggal langgang. Faham tunggal langgang? Duduk-duduk je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayna, assalamu alayka. Tu dia tunggal langgang tu kan. Orang Arab dia dah cakap bahasa dia. Jadi dia kemungkinan untuk dia terbalik-terbalik tu biasalah. Alah bahasa dia. Kita nak baca takut mana pun tak tahu. Sebab tu kita akan baca ikut follow je sampai makna. Jadi tak, okay, dia tolak tepi. Maksudnya dia tak masukkan. Apa hukum? Tahiyat akhir tu dia baca tunggal langgang. Masuk tunggal langgang tak ikut tertib. Kita pun tak tahu, hukum pun tak tahu. Sebab kita tak berani nak buat. Hukumnya boleh, masih lagi sah sembahyang. Harus. Tertib dalam tahiyat akhir adalah sunat. Tertib tu yang at-tahiyyah tu. Assalamualaikum, assalamualaikum tu kan. Tertib tu. Tertib dia adalah sunat. Tahu? Sunat. Mana boleh lah. Bukan suruh buat. Ikutlah macam biasa. Itu yang afdalnya. Tapi dalam tahiyat akhir pula, mualat wajib. Berturut-turut. Tak boleh berhenti. Mualat wajib. Contohnya, dia kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Betul dia berhenti kejap. Ni bukan berhenti sebab nak terbatuk, berhenti sebab pening kepala, berhenti nak tahan sesuatu tu, bukan. Dia berhenti saja je berhenti. Dua nafas saja. Habis. Dia kena baca at-tahiyyah balik. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah, dia berhenti. Dua nafas saja. Nak sambung balik tak boleh lah. Dia kena at-tahiyyah daripada awal. Dia panggil putus mualat. Dia tak pernah dengar benda-benda macam tu. Dan kita pun rasa tak pernah buat kot. Kecuali kita macam terbatuk, koh. Itu lain. Itu ada masalah. Ada sesuatu masalah. Ataupun terlupa. Baca apa tadi? Terlupa. Terlupa nak ingat balik. Ini makan masa juga kan. Yang itu tak ada masalah. Ini saja. Jadi kita dapat faham. Tahiyat akhir. Tertib dalam tahiyat akhir adalah sunat. Mualat dalam tahiyat akhir adalah wajib. Fatihah pula, tertib dalam Fatihah adalah wajib. Jangan tunggal-langgang, tak boleh dia tak sebutkan wajib, dia wajib. Mualat dalam Fatihah wajib juga. Duduk wajib. Jadi kalau orang kata, apakah perbezaan rukun qawli Fatihah dan rukun apakah perbezaan rukun qawli Fatihah dan rukun qawli tahiyat? Selain daripada bahasa memang lainlah kan ayatnya. Susah nak jawab tu.
Lama tu. Apa beza? Salah satu beza dia. Tu antaranya lah. Tapi dia tak masukkan dalam kitab kita. Sebab apa? Dia kata orang Melayu tak buat. Dan meninggalkan, tak masukkan dalam ni. Masalah-masalah yang jarang berlaku. Allahu Akbar lah. Pelik-pelik gitu kan. Dia tak masukkan. Dalam masyarakat kita Malaysia, supaya lebih mudah difahami dan diingati oleh para pembaca. Kepada Allah penulis memohon semoga sumbangan yang kecil ini diberkati Allah dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Yusuf Zaki Yaakob, Paya Purnama, Kota Baru, Kelantan. Paya Purnama. Mana tak aje dengar Paya Purnama. Okey. Ha, dia duduk situ. Alhamdulillah, habislah dia punya kata-kata tu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis-hadis asas bagi peraturan sembahyang berjemaah. Hadis-hadis asas. Sedikit sebelum dia mula tu ada hadis asas. Hadis-hadis asas bagi peraturan sembahyang berjemaah atau hukum-hukum makmum dan imam ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imami liyutamma bih fala takhtalifu alaih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Maksud bawah dia tu, sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti makmum. Oleh itu, janganlah kamu menyalahinya. Jangan menyalahi. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Apabila ia rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk. Dan apabila ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Ha, simple lah ni hadis ni, hadis asal lah. Dijadikan imam untuk diikuti. Walaupun dijadikan imam untuk diikuti, tapi ada keadaan tertentu tak boleh ikut. Kalau ikut, batal. Ada kan? Jika imam salah. Ada keadaan tertentu, jika imam terlupa apa-apa perbuatan dalam sembahyang, tak boleh ikut. Ada keadaan mesti ikut. Kalau tak ikut, batal. Kan? Ada keadaan-keadaan tertentu. Dia akan bahas satu-satu lah sini. Jadi, yang dijadikan imam untuk diikuti. Sebut di sini, faidha apabila imam tu kabbara takbir, fakabiru, baru takbir. Wa idha raka'a, bila imam tu rukuk, farka'u, barulah ramai-ramai pakai rukuk. Wa idza sajada fasjudu, bila imam sujud barulah pakai-pakai sujud. Jadi ini peraturan asas lah, peraturan asas. Ini masih lagi mukadimah lagi, tak habis. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tak nampak sikit dia bunyi tu. La tasbiquni birruku' wala bisujudi wala bilqiyami wala wala bilinsirafi fa inni arakum min amami wa min khalfi. Artinya, janganlah engkau mendahului ku tu nabi, ya, nabi ketika jadi imam. Janganlah engkau mendahului ku dengan rukuk, tidak pula dengan sujud, tidak pula dengan bangkit berdiri, dan tidak pula dengan keluar dari sembahyang. Salamlah maknanya. Ketika kerana aku dapat melihat kamu dari hadapan dan belakangku. Nabi pesan dekat para sahabat, jangan, kalau aku tak rukuk, jangan rukuk lagi. Kalau aku tak salam, jangan salam lagi. Kalau aku tak takbir, jangan takbir lagi. Sebab makmum kan duduk belakang. Cuma yang menarik, kerana aku dapat melihat kamu dari hadapan dan belakangku. Nabi boleh tengok ke kat belakang? Kat belakang boleh tengok. Mukjizat. Mukjizat ni perkara yang mencari adat kan? Mukjizat adalah perkara yang mencari adat. Apa maksud perkara yang mencari adat? Adat tu begitu, tiba-tiba tercari ayat adat tu. Adat itu asal begitu, tiba-tiba tak jadi gitu. Sedangkan dia telah beradat.
Maka dia panggil mencari adat. Tuan-tuan, pukul 7 terang. Pukul 7 terang. Pukul 7 terang. Kan? Dia akan terang. Itu dia panggil adat. Pukul 7. Kalau macam mana pukul 1 tengah hari tak terang-terang. Dia telah mencari adat lah, itu istilah. Tak macam adat. Tak macam adat. Biasanya adatnya gitu. Kalau mujizat ni, kalau kita ingat mujizat yang lagi besar, kalau mati tu, kalau mati-mati lah. Mana ada orang boleh hidupkan balik. Tapi Nabi Isa, dia boleh hidupkan. Istilah dia panggil Nabi Isa lah hidupkan. Yalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi oleh Nabi Isa, kenapa dia boleh buat gitu? Adatnya kalau mati, mana boleh hidupkan balik? Dihidupkan anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh. Sebab orang tak nak beriman dengan Nabi Isa. Ya ke kau ni Nabi? Buktikan. Maka Nabi Isa, dia akan buat satu perkara. Bukan Nabi Isa, mana-mana Nabi. Dia akan buat perkara yang mencari adat yang Allah bagi pada dia. Yang kita panggil mu'jizat. Adatnya tak jadi. Tak boleh jadi gitu. Ikut adat. Dia panggil mustahil adat. Mustahil adat. Adat tu mustahil. Adat je mustahil. Pada akal harus. Itu kena ngaji tauhid lah. Perkara yang mustahil adat adalah harus pada akal untuk terjadi. Jangan silap cakap. Nabi Isra' Mi'raj. Naik ke langit tanpa pakaian sud angkasawan. Tak, dengan kelajuan yang sangat tinggi. Dengan jarak yang tak terbayang. Daripada sini, bumi ni, ke langit pertama 500 tahun perjalanan cahaya. Tu pun tak boleh nak bayang macam mana. Langit pertama sampai langit kedua 500 tahun perjalanan lagi. Sampai 7 kali. Lepas tu naik lagi daripada atas tu. Jumpa pula laut. Laut dekat atas. Jadi laut ada dekat atas. Ada dekat atas nanti. Ada laut. Ada asap dan sebagainya. Nabi pergi tu dalam masa yang sangat singkat. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan tu ulama bahas, lailan bukan satu malam. Bukan satu malam. Macam lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatu, lailah. Kalau lailatu tu ia satu malam. Satu malam al-qadr satu malam. Sampai subuh. Subuh tu dah kira tak malam lah. Satu malam. Jadi kalau ibadah lepas isyak, kalau kena malam al-qadr dapat. Sebab dia lailatul qadr, lailah satu malam. Tapi lailan, lam ya lam alif, lam lailan. Lailan bukan satu malam. Jadi Nabi pergi Isra Mi'raj tu, lailan tu bukan satu malam. Bukan pergi katalah pukul, mudah-mudahan kata pukul 9 malam, pukul 10 malam, balik pukul 6 pagi. Bukan. Itu lailah. Lailannya, lailan ni sekejap je. Sebahagian daripada malam. Macam mana? Nabi baring dengan pakcik dia ada seorang dua orang baring dekat, beberapa riwayat lah ada kata dekat rumah sepupunya, ada kata dekat Mekah tu lah, dekat Masjid Haram tu. Baring, bila baring dalam setengah jam ke gitu baring, dia akan rasa panas dekat perbaringan tu. Kalau kita kat kapet ni akan rasa panas gitulah. Kalau atas simen tu rasa panas sikit, badan kita panas. Kemudian Jibril datang bawa Nabi belah dada apa semua, dah bawa pergi lagi sekali, bawa daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, naik turun gitu gini semua. Lepas tu sampai balik ke tempat Nabi asal tu, pegang-pegang panas lagi. Tu lain-lain, panas lagi. Mudah kita kata 5-10 minit lah kot. Kalau kita bahasa kita 5-10 minit, paling lama pun 15 minit. Kalau sejam sejuk dah tempat Nabi tu. Okey. Nabi pergi tu, yang Nabi pergi Isra Mi'raj tu, itu adalah perkara yang mencari adat. Adatnya mustahil. Tapi harus je pada akal. Akal boleh terima perkara itu terjadi. Cuma tak pernah terjadi. Kenapa? Adatnya tak jadi. Boleh je nak jadi. Kita makan.
kenyang, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Adatnya kalau makan akan kenyang. Tapi kawan makan tak kenyang-kenyang. Harus pada akal. Tapi adat, dia telah melanggar adat lah. Adat ni antara lain adalah dipanggil sunnatullah. Adat ni Allah buat kita secara bersistematik, secara terorganisasi. Allah buat kita, Allah cipta. Dan Allah cipta, dan Allah cipta peraturan tu. Mandi basah, kena air basah, kena api terbakar. Allah yang buat, Allah yang tentukan secara beradat. Maka tak ada masalah Allah nak tukar adat tu kepada yang lain. Ambil api tak terbakar-terbakar. Ya ke? Tak terbakar. Nabi Musa, Nabi Ibrahim tak terbakar pun. Tak terbakar pun. Jadi Allah ubah adat tu, adat. Okey. Kita melihat dengan, bukan dengan mata kita lihat. Kita lihat dengan satu deria yang Allah letak dekat mata kita. Sifat pelihat. Allah letak, ataupun bahasa Melayu dipanggil deria. Letak deria. Deria tu yang menyebabkan kita boleh melihat, bukan mata. Sebab tu orang buta ada mata tak boleh melihat, sebab dia tak ada deria tu. Deria tu Allah letak dekat mata. Allah letak dekat mata tu secara beradat lah. Kalau Allah letak tak, kalau Allah tak buat secara beradat, kadang-kadang pukul 7 cerah, kadang-kadang pukul 12 tengah hari cerah, kadang-kadang pukul 6 petang cerah. Kita yang susah nak hidup. Susah kita. Jadi Allah buat cara beradat sebenarnya untuk kita. Kalau Allah buat, kadang-kadang makan kenyang, makan kenyang, kadang-kadang makan tak kenyang. Puas, macam mana nak pergi kenyang? Lapar sungguh ni. Makan-makan tak kenyang-kenyang. Lepas tu kita melompat-melompat, baru kenyang. Rupa-rupanya Allah tukar adat tu kepada melompat baru kenyang. Esok tu melompat tak kenyang lah, makan tak kenyang lah. Berlari pula kenyang. Kalau Allah tukar gitu, susah hidup kita. Maka Allah buat secara beradat. Minum hilang dahaga. Begitu juga Allah letak secara beradat. Kalau letak deria dekat deria penglihatan tu dekat mata, maka kalau apa-apa tak nampak senang kita cek mata aje. Kalau tidak payah hosok gelap ni, bangun tidur gelap. Selak kepala lutut, rupanya Allah letak, Allah alihkan deria pelihat tu dekat kepala lutut. Allah selak kepala lutut. Apa salah tu? Ada deria lihat dekat kepala lutut. Tak ada masalah Allah nak buat. Sebab secara beradat je dekat mata ni. Lepas tu pula esok pula selak kepala lutut pun tak ada, gelap lagi. Allah manalah. Rupanya kat pusat pula. Kalau Allah pindah gitu, payah hidup kita. Tiba-tiba sakit nak pergi doktor. Doktor, saya tak nampak lah. Saya sakit mata. Sakit. Tak kata sakit mata lah. Sakit tak nampak. Doktor puas lagi. Kat mana deria ni hari ni? Duduk kat mana? Jadi Allah letak di situ secara beradat. Di mata. Di telinga. Di pendengar dan sebagainya. Jadi, Nabi ni, ada masalah ke kalau deria tu letak di belakang? Tak ada masalah langsung. Kerana biasanya secara beradat aja deria lihat tu ada dekat biji mata. Biasa je. Ada orang dia buta tapi dia boleh nampak. Dia buta maksud mata dia rosak. Tapi dia boleh nampak. Ada Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Dia boleh nampak yang sahabat Nabi yang buta. Abasa wa tawalla tu kisah. Macam mana pula? Tapi waktu tertentu je. Ketika subuh, dia kata dia nampak matahari. Fajar. Matahari fajar. Nampak subuh lah. Lepas tu dia azan subuh. Bilal azan sebelum subuh tu. Yang satu jam sebelum tu. Tu Bilal bin Rabah. Dia azan ketika masuk subuh. Kan dua kali azan Nabi. Macam mana dia boleh nampak pula? Dia buta. Memang mata dia rosak. Tapi dia boleh nampak. Sebab deria tu Allah letak tempat lain. Tak ada masalah pun. Menarik lah dalam bab ni. Aku dapat melihat kamu dari hadapanku dan dari belakangku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin. Adakah tidak orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam? Itu merasa takut. Yang nak cepat pada imam ni tak takut ke? Takut apa? Bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar, keldai, atau menjadikan rupanya seperti rupa keldai. Allah tukar, mengubahkan.
hadis-hadis tersebut cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerak rukuk, sujud dan sebagainya dari rukun-rukun solat. Haram. Cuma jika ada keadaan tertentu masih lagi tak haram dan tak membatalkan solat. Jika mendahului imam satu rukun tak batal lagi. Mendahului imam dua rukun pun tak batal. Mendahului imam lebih daripada dua rukun baru batal. Itu dari sudut batal sembahyang atau tidak. Dari sudut berdosa atau tidak, itu bab lain lah. Angkat kepala satu angkat kepala sebelum imam angkat kepala, maksudnya bergerak sebelum imam bergerak, mendahului imam satu rukun dengan sengaja, ada ancaman dibangkit kepala kaldai, dibangkit tu pada masyar nanti, dan hukumnya makruh, tak haram, makruh dan membatalkan pahala jemaah 27 jadi satu. Kalau mendahului imam dua rukun, imam belum rukuk lagi, dia dah i'tidal. Imam sujud yang pertama, dia dah sujud yang kedua. Bukan satu, dua rukun dia mendahului imam, tak batal. Tak batal. Tapi hukumnya haram, yang tadi makruh. Kalau satu rukun makruh dan batal pahala jemaah, bukan batal sembahyang, pahala jemaah dia jadi hilang. Tapi kalau mendahului imam dua rukun, tak batal juga, tapi haram. Dan ancaman lebih kuat lagi. Ancaman dibangkitkan dengan kepala kaldai tadi lah, ancaman lagi kuat lah. Dan haram. Bila sebab haram berdosa lah. Tapi dari sudut batal semayang, tak batal. Mendahului imam lebih daripada dua rukun, baru batal. Kalau contohnya imam berdiri, dia rukuk dah. Satu. Makruh, hilang pada jemaah. Okay. Semayang tak batal. I'tidal. Haram, berdosa, pahala jemaah dah memang hilang dah. Tak adalah, tak ada apa dah. Okay. Imam masih lagi hidup berdiri. Dia dah i'tidal ni. Dia bergerak je gini. Makmum tadi, gerak gini. Untuk sujud, batal dah. Dia bukan tunggu sujud. Dia bukan tunggu rukun yang ketiga baru batal. Tak. Bergerak untuk rukun ketiga, dah batal dah. Makmum tadi. Ini cepat sangat pada imam nak apa sebenarnya ni. Nak jadi imam apa? Kadang-kadang gitu lah. Nak jadi imam tak bagi, orang tak tolak. Tu yang cepat imam tu. Sampai dua rukun melampau. Okay. Himar. Tapi yang bukan pelik lah. Cuba tengok terjemahan dia tu. Dia kata kat sini, Allah mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar. Atau menjadikannya rupa seperti rupa kaldai. Beza ke himar dengan kaldai? Sebab dia dua, dia punya terjemahan ni dua yang berbeza. Himar tu kaldai lah kan. Dia ada satu lagi, dia panggil baral. Baral kan, yang kita dah bahas dalam kitab Idaman Penuntut baru ni kan. Baral. Baral ni bapak dia himar. Mak dia kuda. Bapak himar, mak kuda. Anak baral. Tu baral tu. Dia kuat macam kuda. Tapi, apa? Kuat macam kuda tapi kecil macam himar. Dan dia tak cekedik. Ikut, orang pukul ikut. Dia tak cekedik lah. Maksudnya dia ikut. Jadi, orang pukul pun dia biar je. Dia tak macam kucing lah. Kucing cuba kita buat khianat sekali dua kali. Dia tengok jauh lagi, dia lari lah. Ayam pun. Kita nak tangkap semelih dia. Terlepas. Lepas pada tu seminggu tak balik rumah. Dia tengok jauh je. Pun cerdik. Ni baral ni tak. Tapi kuat. Kuat dia macam kuda. Tapi dia kecil macam himar. Ataupun donkey macam ni. Donkey kan? Donkey. Baral. Baral ni, Dia tak boleh buat keturunan. Kromosom dia lain, XY XYZ tu lain. Kan dia, kan dia lain dia punya tu. Dia memang tak dia kan mandul. Baral ni mandul. Hadis-hadis tersebut cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerak rukun sujud sebagainya
dari rukun-rukun solat, rukunnya haram. Hukum haram itu telah ditasrihkan di dalam kitab At-Tahzib, diambil dari kitab Tahzib At-Tatimmah atau At-Titimmah, dan telah disahkan dalam kitab Syarah Al-Muhazzab dan kitab Al-Kifayah. Maksud Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai ialah Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keldai. Macam ulang balik je. Dan mengekalkan badannya seperti badan manusia. Dan dimaksudkan menjadi rupa keldai seperti rupa keldai ialah mengubahkan seluruh tubuhnya menjadi seperti tubuh keldai dan kepalanya seperti kepala keldai. Jadi ada dua ancaman. Orang yang imam tak gerak, dia dah gerak. Imam tak bergerak lagi untuk ke rukun seterusnya, dia dah bergerak. Ancaman yang pertama adalah Allah ubah dia kepala dia je. Badan orang, kepala haimar. Ini kat mana nak tengok ni? Ini dibangkitkan ni. Maksudnya dekat padang mahsyar nanti kita tengok kan gambar macam-macam kat padang mahsyar kan. Oh tu tu. Tu geng himar. Kenapa? Geng angkat kepala ataupun pergi gerak dulu sebelum imam gerak. Uduhlah. Ada yang dengan badan-badan macam himar. Ada ulama kata dia bukan Allah bukan tukar macam tu dari sudut majas. Dengan maksud orang ini bukan orang ni. Ni macam kaldai, macam himar, donki, baral. Macam tu. Yang macam memang baral macam ataupun bodoh. Macam tu sendiri nak bagi tahu benda tu beratnya. Jangan angkat kepala, jangan bodoh sangat angkat kepala. Macam tu. Kasarlah bunyi. Sebab dia kata himar. Kasarlah. Yang siapa? Orang suruh pangkah rumah Kasim Baba, dia pergi pangkah rumah kecil. Siapa suruh? Akhir sekali apa peran dia kata? Last sekali, bahal. Kelabu asap. Jadi, memang bodoh sungguh. Teruk sungguh. Sekarang ni, asal marah sangat ni? Niat makmuman. Makmuman maksud, aku nak ikut dia. Ikut maksud, duduk belakang. Tiba-tiba duduk depan. Kalau nak duduk depan, janganlah niat makmuman. Ni adalah imaman. Boleh duduk depan. Kalau nak cepat ni imaman lah. Nak driver. Kalau dah nak jadi penumpang, buat cara penumpang. Ni nak jadi penumpang duduk sibuk. Kau nak lagi. Steering tu. Kita naik kena buat kereta pun tak boleh orang macam ni. Kita berhenti, kita buka pintu, kau keluar sekarang. Kau nak driver, kau driver lah. Kalau aku kau diam-diam lah tu maksud dia. Sekarang nak jadi makmum kan? Makmuman. Aku ikut yang kat depan. Tiba-tiba dia dahulu, dia cepat. Setengah ulama' dia lagi, dia bahagikan pada tiga. Setengah ulama' bahagikan dua je. Iaitu mendahului dengan maksud satu rukun tadi lah. Rukunnya makruh. Ini dengan sengaja eh. Kalau tak sengaja tak apa. Tak makruh. Satu rukun makruh, ancaman dibangkit dengan kepala keldai. Dua rukun mendahului imam, haram, ancaman, lebih-lebih lagi lah. Bukan kepala, dengan badan-badan je ancaman untuk dibangkit kepala keldai. Dengan maksud betul-betul dibangkit jadi kepala keldai ataupun secara kiasan. Yang satu lagi, dia bukan mendahului imam, tapi sama dengan imam. Itu juga ada ulama' masukkan dalam mendahului. Sebab kalau kita tengok hadis tadi, tengok eh? Hadis tadi, hadis sebelum tu, mana hadis tadi? Ni. Fa idza kabbara fakabbiru. Tu, yang hadis pun mula. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, fala takhtalifu. Maka jangan kamu menyalahinya. Fa idza kabbara. Apabila imam itu kabbara, takbir. Fakabbir fa. Maka fa tu dia ada faedah. Faedah dia sama macam summa. Summa kemudian. Faedah dia adalah dia ada ikut tertib. Ikut tertib. Jadi dia ada faedah tu. Iaitu apabila imam takbir dan dah habis takbir, baru kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila dia rukuk, imam rukuk, maka baru kamu rukuk. Tiba-tiba imam tak rukuk lagi.
Dia kata imam dah rukuk lah tu dalam perjalanan. Imam tak sujud lagi. Imam dah sujud lah tu dah duduk macam tu. Sujud ni sempurna tujuh anggota. Imam baru gerak, berdiri nak duduk, baru separuh jalan, dia dah gerak. Itu namanya ikut. Itu juga, itu namanya bukan ikut. Itu namanya berserta. Maka, sebagai ulama kata, luput juga pahala jemaah. Luput pahala jemaah ni maksud, dari satu lah pahala dia. Macam semain seorang. Pahala dia surut pahala. Sebab, tadi tu lah, dia tak ada, dia tak ikut. Dia kata ikut, tapi tak ikut. Amaran mengubah kejadian manusia kepada rupa binatang itu menunjukkan besarnya kemurkaan Allah. Ke atas, ini yang maksud kinayah lah. Maksud kinayah, maksud kiasan, bukannya bertukar jadi keldai sungguh. Ini kiasan. Kan ada dua ulama kata kan. Sebagian kata memang jadi kepala kaedah sungguh. Yang kedua kata secara kiasan. Macam tular rusuk lelaki ni lah. Hawa diceritakan daripada tular rusuk. Ulama pertama kata tular rusuk sungguh. Kita pernah kira tak tulang rusuk kita cukup tak? Cukup tak? Tak cukup. Oh, kira. Kita setengah ulama kata bukan tulang rusuk, maksudnya dia dijadikan tulang rusuk tu dekat dengan hati, maka lebih dekat. Kiasanlah. Kiasanlah. Bukan maksud setiap ada pada ulama kata bila Allah suruh sujud, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Semua sujud. Sujud tu ada dua lama juga. Sebagian kata sujud betul. Sujud macam kita sujud. Sebagian kata tunduk hormat. Dia setiap beberapa perkara macam tu dia memang ada khilaf ulama. Ada ulama kata dah Allah kata sujud. Fasajadu, pakat-pakat sujud. Kecuali iblis, illa iblis aba enggan astakbara, belagak, takabur. Jadi sujud-sujud betul lah. Boleh ke makhluk sujud dengan makhluk? Tak boleh. Tapi kenapa sujud? Sujud kepada Nabi Adam wajib. Tapi sujud makhluk dengan makhluk haram. Kenapa pula wajib? Dah suruhan Allah sebagai, seperti Allah suruh sembahyang, Allah suruh puasa kan wajib. Allah suruh sujud, wajib. Tapi Allah suruh malaikat dan time itu saja. Tapi sebagai ulama itu tidak. Itu sebagai kiasan. Suruh hormat. Jadi setiap perkara dia kadang-kadang ada khilaf kat situ. Dari sudut majas, dari sudut kiasan dan sudut yang sebenar. Yang ini dah sudut kiasan. Menunjukkan besarnya kemurkaan Allah atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan imam dengan betul dan patuh. Dia tak ikut betul-betul. Okay. Alamak. Macam, masuk satu lah. Takkan tak masuk langsung tak? Kita masuk satu untuk kita berhenti. Masuk satu je. Sebab kita belum masuk lagi. Ini baru mukadimah. Jadi macam, tak baca langsung hari ni. Baca mukadimah je. Kata kita kalutam, tadi tu mukadimah. Kita masuk satu lah, satu je. Hari ni satu je. Ucapan yang dibaca apabila solat diqamatkan. Ataupun baca ucapan atau ucapan yang kita nak jawab bila qamat. Yeah? Apabila solat diqamatkan, maksudnya solat diqamatkan. Kalau bahasa kita, qamat lah. Solat dia qamatkan. Qamat tu iqamah suruh berdiri untuk sembahyang, mendirikan. Jadi apabila telah dipanggil untuk solat dengan qamat. Boleh je panggil as-salatu jami'ah. Itu solat sunat. Boleh je nak panggil gitu. Malah asal usul nak panggil orang solat zaman awal-awal lagi tu, awal Islam dulu macam tulah. As-salatu jami'ah. Itu asal tu. Ataupun kalau bahasa kita sekarang, jom sembahyang jemaah, sembahyang jemaah. Itulah bahasa kita. Bahasa Arab, as-salatu jami'ah, mari. Cadangkan supaya dijerit gitu. Kenapa kena jerit gitu? Jeritlah kita panggil lah. Cakap kuat-kuat as-salatu jami'ah. Kenapa? Kerana zaman awal-awal Islam, ketika dah ada solat jemaah, ada sahabat yang datang-datang Nabi dah sembahyang habis dah. Ada sahabat yang datang-datang belum masuk waktu lagi. Dia tak ada satu waktu yang bila kita nak datang sembahyang jemaah ni. Maka pakat-pakat buat cadangan, iaitu yang ini berlaku pada tahun pertama hijrah.
lepas dah hijrah lah. Sebab ketika di Mekah tak boleh nak semayang pun orang musyrikin dah mari serang. Jadi lepas dah hijrah tu maka disyariatkan solat berjemaah. Jadi sahabat-sahabat datang, ada yang terawal, ada yang terlewat. Buat mesyuarat di kalangan sahabat dan termasuk Nabi, ada yang mengusulkan buat unggun api. Kita bakar api, lepas tu asap dia, nanti tengok daripada jauh. Bila nampak asap, pakat-pakat datang. Tapi api-api ni macam kaum majusi aja. Macam tu. Nabi dia memang ada satu sikap perangai. Yang sikap dia kalau boleh tak nak sama dengan orang kafir. Menyalahi orang kafir. Orang kafir simpan janggut, simpan misai cukur janggut. Benda bukannya benda haram pun nak cukur ke nak simpan. Tapi oleh kerana orang kafir majusi, dia simpan misai janggut cukur, Nabi tukar. Janggut simpan, misai cukur ataupun trim. Mana nipis, menipiskan misai, memanjangkan janggut. Sebab apa? Kalau boleh aku tak nak sama. Kita pula duk ikut. Ya. Apa? Tengok dekat kubur pakai warna hitam lah ke. Apa pasal? Siap balik rumah tukar warna hitam. Kenapa? Taklah salah warna hitam, tapi ikutlah tengok rupanya orang kafir. Dia memang kalau ada kematian dia mesti pakai hitam. Itu kod etika pakaian dia. Kita tak, kita kalau dah kebetulan hitam, ah tak apalah, pergilah kubur, takkan nak balik rumah nak tukar putih. Tapi kalau dah pakai apa dah pakaian kita, teruskan je lah. Kenapa nak jadi hitam? Siap spek mata pun hitam. Cuba tengok sekarang ni. Kita tak nak kata haram dosa, mentiru orang kafir, maka dia termasuk orang kafir. Tak. Nak sangat tiru. Dahlah passion tiru orang kafir. Dahlah. Rancangan-rancangan hiburan tiga orang kafir. Dahlah kumpulan-kumpulan muzik dengan orang kafir juga. Habis nanti tu. Dahlah makan pun makan makanan orang kafir. Kita bukan yang haram, yang haram tak boleh makan. Yang halal lah tapi orang kafir buat. Kan? Halal lah. Cuma orang kafir buat ni dia ni sikit lah. Kita ni suka tiga orang kafir. Orang kafir buat, kita buat. Orang kafir buat, kita buat. Ini cerita yang tak haram eh. Yang haram tak boleh buat. Tapi Nabi, benda yang tak haram pun Nabi tak nak buat. Kalau boleh nak menyalahi orang kafir. Jadi Nabi kata tak mau lah, macam majusi. Ada kata kita buat bunyi loceng, ting 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 ting. Kata macam Nasrani, macam ada agama-agama lain lah, macam Hindu aja tu. Ada kata trompet, pakai trompet, macam Yahudi sebenarnya pakai trompet. Ada yang kata naik bendera dan sebagainya. Akhir sekali Umar Al-Khattab mencadangkan kita jerit. Telah datang waktu solat jemaah. Atau tukar balik. As-salatu jami'ah. Jerit kuat-kuat. Nampak gaya itu yang paling sesuai sekali lah. Maka itulah dia. Itulah paling sesuai. Pakat-pakat sahabat pun jerit lah awal-awal dulu. Nak semayang? Jom semayang. Jom mari semayang. Pakat-pakat mari semayang jemaah. Wey. Macam itulah kot. Jerit kuat-kuat. Itu je. Tak lama. Orang kata ada beberapa waktu je jerit gitu. As-salatu jami'ah. Malam tu ada seorang sahabat nama Abdullah bin Zaid. Dia mimpi ada orang lelaki bawa loceng. Dia agaknya dia terfikir-fikir lah sebelum tidur tu. Kita nak macam mana? Ini bukannya Nabi setuju dah untuk kata as-salatu jami'ah tu, bukan Nabi setuju. Cuma itu yang terbaik berbanding dengan yang lain-lain. Aku nak bagi cadangan apa dekat Nabi untuk berkumpul tu, biar sekaligus kumpul. Sampai tertidur termimpi-mimpi ada seorang tu bawa loceng. Ada setengah riwayat kata bawa geluk yang deg-deg tu. Ada setengah kata bawa loceng dalam mimpi tu. Dia kata kau nak jual tak? Ni cerita mimpi sahabat ni. Kau nak jual tak? Aku nak beli lah. Kau nak buat apa? Aku nak panggil orang semayang 5 waktu kan. Kami diwajibkan untuk semayang 5 waktu dan disyariatkan untuk berjemaah. Masa nak panggil tu kan boleh lah pakai loceng. Teng. Aku nak beli lah. Nak beli. Boleh tak? Dia kata saya elok jangan pakai loceng macam ni. Macam orang kafir aja. Habis tu buat macam mana? Kau kata macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu asal usazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sampai habis. Oh, baguslah kalimah ni. Oh, kalau macam tu aku nak pergi beritahu Nabi aku lah. Dalam mimpi ni. Dia pun patah balik. Dia pusing nak pergi jumpa Nabi dalam mimpi tu. Bila baru pergi 2-3 langkah, on the way, kejap. Apa pula?
Itu kalau nak panggil orang jauh mari sembahyang. Kalau dah dekat-dekat, kau cakap macam ni pula. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha. Ya, qomat itulah. Oh, menarik, 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 menarik. Pop jaga. Jaga-jaga, cari Nabi terus lah. Cari Nabi terus. Pergi cari, sampai-sampai. Dia beritahu, cerita dengan Nabi. Nabi dia cerita sampai habis. Nabi kata apa? Engkau benar. Maknanya Nabi dah dapat wahyu awal lagi. Engkau benar, engkau betul. Panggil Bilal. Dia Abdullah bin Zaid ni, suara dia sedap. Dia lah mimpi. Dia yang bagi tahu Nabi. Dia orang pertama. Tiba-tiba panggil Bilal, kenapa? Ini tidak adil. Macam tu. Dia kata tak, kerana suaranya lebih kuat. Nabi kata. Jadi maknanya kita faham, Bilal ni bukan nak sedap. Sedap tu nilai tambah aje. Yang kita nak kuat. Kalau sedap tapi tak kuat, kuat tu maksud boleh pergi jauh. Tak sampailah matlamat azan. Dia nak kuat. Walaupun tak sedap. Berbanding dengan sedap tapi tak kuat. Lagi bagus, sedap lagi kuat. Itu terbaiklah. Ya. Ajar. Lepas tu okay, Bilal pun azan kuat-kuat. Allahu akbar, naik tempat tinggi. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekejap je, Sayyidina Umar tengah tidur. Terjaga, dengar. Hui. Dia jaga, dia ambil ridak dia, letak, pergi cari Nabi. Apa benda tu lawang tu? Aku mimpi sebiji macam tu. Mula Sayyidina Umar pun mimpi juga. Aku mimpi sebiji macam tu. Aku tak sempat nak cakap, dah azan lah. Maksudnya, para sahabat ni diberi kemuliaan lah. Dia terbabit dalam beberapa syariat. Terbabit. Tapi sebenarnya Nabi kata, bukan. Asal usul azan adalah daripada mimpi sahabat. Bukan. Sebab Nabi kata, engkau benar. Itu maksudnya Nabi dah dapat wahyu sebelum tu. Cuma nak mengangkat sahabat ni, sebahagian sahabat, syariat yang kita buat ni, sahabat ada yang masuk, ada yang join sikit beberapa syariat. Itu aja. Apabila sembahyang diqamatkan, maka disunatkan, bila qamat, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat. Maknanya, apabila qamat, sebenarnya azan pun sekali. Tapi dia kata qamat saja kat sini kan. Sebenarnya qamat dengan azan samalah kan. Sekali je lah. Bila di azan dan di qamat, ulang balik apa yang muazzin ataupun Bilal cakap. Dia kata ulang balik. Disunatkan. Soalannya kenapa disunatkan untuk ulang balik apa yang muazzin cakap. Sunatlah. Ulang balik. Sunat mazhab Hanafi wajib jawab azan. Di mazhab Syafi'i sunat. Kerana tanda kita setuju. Tanda kita setuju dengan sesuatu perkara, ucapan, kita akan ulang. Kan? Tanda nak setuju banyak tanda. Apa antara tanda setuju? Tanda setuju kita kata aku setuju dengan ucapan itu. Setujulah, real lah. Antara setuju ada yang setuju dengan cara ketuk meja. Kat mana? Setuju. Dengan cara kita setuju macam-macam cara. Ada angguk ke? Macam-macam cara yang nak bagi tahu aku setuju. Kalau orang dulu, perempuan dulu, setuju dia buat apa? Diam. Tapi perempuan sekarang, diam tu yang tak setuju. Ya, kalau kata, mu kahwin dengan ni, diam je. Dia tengok ayah tu, diam je. Maknanya siap lah tu. Tak setuju lah tu. Dia ada lah tu. Dia dah ada pilihan lah tu. Dulu tak, kalau tu diam, setuju. Nah, ada tanda perkata tak? Ada yang kalau setuju, tepuk tangan nak? Tepuk tangan. Kan setuju? Ada majlis-majlis tertentu. Ada kena diam. Ada tepuk meja. Dan ada juga tanda setuju. Ulang balik apa dia cakap. Jom pergi kedai tu. Ayah, kedai. Cik Habu lah. Aku belanja. Mu belanja? Kan dia kata, main-main aku belanja. Lepas tu dia kata, belanja? Kan dia ulang balik. Maknanya, setuju kau belanja. Itulah maksud kita ulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku setuju Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu ulang balik. Ulang balik. Qamat begitu. Kecuali beberapa. Yang dia bagi kecuali, kepada ucapan qad qamatis salah. Sebenarnya bukan qad qamatis salah je. Hayya ala salah, hayya ala falah pun lain kan. Daripada azan. Hayya ala salah, hayya ala falah.
dalam azan tadi dia ada dua seruan, seruan panggil an-nida, iaitu haid itulah. Haid tu marilah, marilah. Yang lain tak ada. Allahu akbar, Allahu akbar, itu bukan seruan, itu membesarkan Allah, kan? Yang lain-lain. Cuma yang seruan panggil an-nida, panggil ada dua lah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita tak disuruh, kita tak dituntut, tak elok untuk kita ulang. Oh, yang lain semua ulang sebab tanda setuju. Tanda setuju yang lain ulang, tanda setuju. Tapi hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tak boleh ulang. Kenapa? Kalau kita ulang, dia jadi soalan macam belagak. Oh, gitu pula. Kenapa? Hayya 'alas solah. Marilah sembahyang. Kita pun, marilah sembahyang. Okey, jom kita sembahyang. Dia seolah macam hebat kita boleh sembahyang. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Jom kita berjaya. Tapi kita disuruh jawab apa? La haula, tidak ada daya nak tolak maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk buat kebaikan, buat ibadah. Illa billah, melainkan pertolongan Allah. Jadi bila kata mari sembahyang, tak ada daya ni, tengah tak ada daya aku, kalau lalu maksiat ni memang aku follow maksiat tu, tak ada daya aku ni, lemah nak tolak maksiat. Nak wala quwwata, tak ada daya nak pergi sembahyang yang dipanggil, tak ada daya. Illa billah, boleh pergi juga, ni bukan sebab hebat aku ni, sebab Allah. Baru dia ada. Kalau tidak, mari sembahyang, mari, mari, rasa kita pula hebat, rasa kita tak kuat. Aku ni confirm dah ahli syurga, confirm. Paling kurang pun jiran Nabi lah. Oh, macam ni dengan Nabi. Sebab apa? Hari-hari sembahyang Jumaat. Sebab tu lah. Dia tak, la haula wala quwata, marilah berjaya, marilah berjaya. Dengan sembahyang akan berjaya. Maka dia dapat sembahyang, dapat memenuhi tuntutan azan tadi. Oh, aku berjaya. Tak. Kalaulah ikut aku sendiri, kalau aku serah diri aku dekat aku sendiri, tak lagi. Lalu maksiat, aku follow maksiat tu. Nak buat ibadah, tak larat nak bangun. Malah. Tapi illa billah, yang boleh-boleh ni kerana Allah je yang kuatkan aku. Jadi tak adalah hilanglah belagak tu. Sebab tu dalam dua hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita tak disuruh untuk ulang. Nanti jadi belagak. Jadi takabur, jadi lupa diri, ujub. Jadi sum'ah, macam-macam boleh jadi. Habis tu la haula wala quwata. Aku tak ada daya. Ini semua Allah. Macam tu juga dengan ucapan qad qamatis solah. Samalah. Qad qamatis solah. Qarqamati salah, bila menyebut qarqamati salah, jangan salah baris pula. Ada satu tempat tu kat Kuantan ni. Qarqamatu salah kot. Qarqamatu salah, qarqamatu salati, qarqamatu salah. Kita dengar asal bunyi pelik. Qarqamatu salati, qarqamatu salah. Apa sahaja dia pelik. Dua tiga kali je kat dengar. Rupanya qarqamati, qarqamati salatu, qarqamatus salah. Dia qarqamatus salati tukar. Kita salah bunyi pelik masjid ni. Dia jangan salah baris lah. Qarqamatus salatu, qarqamatus salah. Maksudnya sembahyang, berdiri sembahyang, berdiri sembahyang. Samalah juga. Sebab tu kita tak jawab yang sama. Qarqamatus salah, aku bangun sembahyang. Tak jawab macam tu. Sebab dia akan menimbulkan tak ada tawaduk kat situ. Sama macam tadi lah. Sebab mari semayang. Oh, boleh semayang. Aku boleh semayang sebab aku ni. Aku boleh bangun semayang subuh sebab aku, sebab aku, sebab aku. Jadi hebat aku pula. Sedangkan nak jawab macam mana? Aqamahallahu wa adamaha. Itu minimum lah. Aqamahallahu wa adamaha. Itu yang paling kurang. Semoga Allah tegak dan kekalkan solat aku ni. Mana aku boleh bangun sebab Allah istiqamah kan? Takut hari ni je, esok tak ada dah. Moga Allah istiqamah. Tapi yang panjangnya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha, dan menjadikanku sebaik-baik ahli solat. Ah, itu jawapan. Ada satu lagi, taswib. Taswib, taswib ni as-salatu khairum minan naum. Sama juga. Kita tak disuruh untuk ulang balik. Tak suruh diulang. As-salatu khairum minan naum. Solat tu lebih baik daripada tidur. Solat lebih baik daripada tidur. Solat lebih baik daripada tidur. Kita pun, ya, solat lebih baik daripada tidur. Kan dia ada macam hebat tu. Tak nak. Habis jawab je. Sadaqta wa bararta.
telah sebenar engkau dan engkau ahli kebajikan. Cakap dekat dekat muazin. Engkau betul. Betul apa? Tidur apa ni, sembahyang lebih baik daripada tidur. Cuma membenarkan apa dia cakap aja. Ha, bukan kita kata kita bangun ni, ha, kita sekali tidak. Cuma membenarkan je lah. Habis. Ha, nak habis kat situ aja. Yang kedua, kadang-kadang masuk juga satu. Nanti kan baca-baca tak masuk satu pun. Yang kedua, apabila solat Jumaat diqamatkan, maka hendaklah para makmum tumpukan perhatian. Ha, ni. Akan datang. Tangguh dulu. Sedang tasbih kafar. Dan suratul subhanakallah wa hamdik. Asyadu an la ilaha illa astaghfiruka. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salati wa sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.